Hai guys, hari ini kita di akunnya salah satu guildie saya di guild utama saya ya. Ini dia ranknya P1 guys, P1. Ini ya, sudah F3 specialist. Ini runenya semua mungkin lumayan bagus sih. Jadi hari ini kita cuma dia meminta saya untuk craft rune. Cuma sebelum craft, mungkin kita lihat-lihat dulu runenya ya. Kenapa karnalnya? Kok speednya gitu lambat ya? Oh, ini karnal tanky ya, berarti kayak 40.000 kah, resistennya 100. Oke. Leo nggak perlu speed, ada speed 7. ininya 183. Ini harusnya violent atau despair sih. Oh, swift. Kalau swift 183 kayak itu cepet sih. Hah. Harusnya runenya ini kualitasnya bagus-bagus ya. Dia bisa P1. Sedangkan saya terjerumus di C2. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat dia swift. Kita lihat deh, kita cek swiftnya paling cepat di berapa ya. Kita coba cari yang paling cepat biasanya ini kan. 213. Nggak cepet-cepet amat ya. Apakah itu yang paling cepet untuk swift set dia? Kita lihat ya. Speed, oke. Speed 1. Speed, iya. Oke. Itu paling cepet untuk swift. 28 setelah di grind. Ini kita nggak perlu lihat. Karena 42 pasti. Ini 28. Slot ini 28 paling cepet. Slot ini 28 paling cepet. Ini 28. Ini 30 paling cepat di sini sih 30. Habis itu langsung turun ke 24. Ini semua ada di grind sih ya. Berarti cuma sekitar 25 sebelum grind. Habis itu langsung udah 19, 20. Oh, berarti swift set dia juga sama ya seperti saya. Masih agak lemah di swift ya. Ya, ini paling cepat cuma 28. Oke, itu swift kita paling cepat di 30, sisanya 28 ya tadi ya. Berarti swift set dia agak lemah. Kita cari sekarang untuk violent, coba violent. Violent 27, 26, 27, 27, 25. Oke. Berarti dia kebanyakan ini semua grind nih, nggak cepet-cepet amat. Dia berarti masih kurang yang quad speednya kurang ya semua ya. Untuk semua slot kayaknya kurang. Despair bagaimana? Despair paling cepet 28. 25 slot 1. 26. Oh, despair dia paling lambat ya. 26. 28 ya. Despair paling kurang. Untuk will rune, will rune-nya dia 28, 27, semua sekitar 28 deh berarti dia ya, 28-an ya. Ini 29, satu sini, ini 28, iya semuanya sekitar 28, grinded-nya 28. Oke. Kalau semua jenis rune nih, semua jenis rune paling cepat masih tetap 30, 30, habis itu 28. Semua udah di grind sih. Berarti dia yang quad speed yang tinggi dia nggak ada ya. Ini 31. Ini lumayan. Ini quad nih. Quad 26. 30. 29. Oke. Ya semuanya sekitar ini. Paling cepat dia 31. Berarti paling cepat dia 31. Berarti sekitar 26 deh dia. Oh, ini ada 30 juga. Tapi semua itu yang sudah di grind. Ini juga sama 25 2 ya, berarti ungrindednya dia paling cepat 26 kelihatannya ya. Iya. Kelihatannya sih ya. Berarti dia perlu cari quad speed ya. Semua orang juga perlu quad speed sih. Oke, kita udah tahu. Jadi kita ada beberapa pilihan untuk craftingnya ya guys ya. Oke, kita mulai crafting deh. Saya boleh craft sesuka-suka saya, tapi ya craft yang high. Ini ada juga bisa craft legend. Kita craft yang high rune dulu deh, sebisa kita, semampu kita. Ini
Gak banyak-banyak amat. Kita cari apa ya? Swift set agak susah sebenarnya untuk improve Swift, Swift ya. Kita ke Violin dulu deh. Violinnya paling dikit. Ya, kita craft Violin. Coba kita craft. Apakah bisa... Berarti kalau dia mau progress itu minimum kita harus speednya yang paling enggak. Ya untuk purple sih 24 harusnya. 22 berarti cuma 27. Enggak membantu, enggak terlalu membantu sih sebenarnya untuk dia. Tapi ya kita keep lah ya. Yang kalau ada triple kita keep. Oh, oke. Okay. Tripper pertama mungkin nggak membantu, oke. Okay. Tapi ya, kita keep untuk dia. Nanti dia yang jual deh. Paling nggak kita tahu kita dapat berapa triple, dapat berapa quad. Kalau ada quad, ya kan? Triple pertama, oke. Okay. Kita lihat apakah bisa. Semoga bisa ada upgrade untuk account ini lah ya. Tapi memang... pada dasarnya kalau untuk akun-akun yang sudah end game seperti ini itu upgrade-nya kadang-kadang sebulan entah ada 2 atau 3. Yang benar-benar upgrade ya guys ya, bukan maksudnya rune yang bisa dipakai, rune yang bisa dipakai tetap ada. Cuman untuk bisa upgrade dari rune yang sekarang ada itu udah agak susah sih guys, apalagi untuk free to play. Itu harus benar-benar beruntung sih. Beruntungnya dalam hal mendapatkan rune legendary bintang 6, habis itu substatsnya, habis itu waktu kita power up naikin rune-nya lagi itu juga harus harus hoki guys. Jadi tuh hokinya seperti ini kan. Hoki dapat rune bintang 6 tapi substatsnya jelek. Habis itu nanti belum lagi dinaikkan di power up-nya lagi kan. Ya begitulah. Farming war yang tidak akan berhenti guys. Makanya series ini namanya Farming War, bukan Summoner's War. Kita harus farming terus, grinding terus. Oke. Yang penting dapat ada legendary, kita bisa coba. Ayah. Jelek. I mean untuk akun pemula mungkin yang rune tadi mungkin bisa dipakai, cuman untuk akun yang sudah end game seperti ini itu kita benar-benar harus memilih, harus lebih oke. Dua chance untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini jual deh. Kuat? Gak kuat mental ini. Kita lihat deh. Cuman drone dia sebenarnya speednya nggak kenceng-kenceng amat, masih tetap bisa P1 guys. Berarti kalian berarti bisa mengambil patokan bahwa untuk run-run seperti, oh ini berarti flat ya, iya flat. Berarti untuk speednya kadang-kadang kita speednya nggak usah speed dewa ya, nggak usah speed yang 35 gitu ya, 30 plus 5 grind nggak perlu. Yang penting runnya ya bagus lah, paling nggak minimum juga harus 28 ke atas ya. Jadi speednya ada lumayan, monsternya juga ada lumayan, dan skillnya juga harus ada. Bukan semua harus bergantung ke RNG. Oh, dapat sih legendary rune-nya, dapat legendary rune-nya, cuman sayangnya itulah. Kadang-kadang substats-nya itu ya kurang guys, substats-nya itu kurang. Ini boleh dibilang ini semacam gacha ya, ini semacam summon, ini summon. Tapi ini summon-nya summon runes. Gacha runes kita. Gacha runes. Oh. Bisa 24. Ayo. Let's go. Haiya. Itu memang bisa triple crit damage. Tapi itu udah jelek sih. Itu udah seperti rune biru. Karena cuma 13 ya. 9 tambah 4. Ini kayaknya saya despair aja deh. Jangan swift deh. Swift agak susah sih karena Swift cuma ngejar speed ya. Jadi sebenarnya menurut saya paling susah nih untuk dapat Swift rune yang bagus. Tapi kalau Swift rune-nya mau dipakai untuk broken set sih sebagai pelengkap 6 rune sih ya bisa-bisa aja, sah-sah aja kan. Cuman ya itulah, kita lihatnya yang despair aja deh.
Ini bisa jadi rehab sih kalau dia mau simpen, saya nggak tahu. Nanti tergantung dia deh. Sayang. Flat slot 2 bukan speed. Kalau speed kan bagus ya. Oke, slot 4. Semoga HP persen atau crit damage. Flat. Begitulah guys. Nasib sudah dapat legendary bintang 6. Ya, masih ada lagi kesempatan. Tapi flat. Ini kita roll. Semoga bisa speed. Tak ada speed jual. Ini coba kita. Mana tahu quad speed. Oh, enggak. Sell. Jual. Untuk akun-akun yang sudah endgame kayak gini, sebenarnya untuk dalam soal melihat dunia lebih kita lebih cepat. Gak usah lama-lama pikir sih. Karena kita mencarinya itu statsnya udah harus sangat spesifik ya. Kalau untuk akun pemula kan ya mungkin statnya ada membantu dikit udah bisa upgrade. Ceritanya kita crafting rune ini kan untuk upgrade. Yang penting bisa upgrade rune yang sekarang yang ada. Jadi kadang-kadang untuk seperti misalnya nih, nah ini di akun pemula ini kayak gini membantu akurasi slot 6 perlu dispair rune lagi. HP-nya ya 13 bukan tinggi-tinggi amat, maksimum 16 untuk 2 roll kan lumayan. Speed 12 itu bagus. Ini roll sekali lagi kalau asal jangan ke flat attack, misalnya ke speednya 18 itu berguna untuk akun pemula. Atau mungkin Comtuas memang tidak. Comtuas, aku sedang lagi coba membantu promosi game kamu, kok kasihnya rollnya kayak gitu ya. Bukannya membantu dikit ya ke speed 18 kayak bikin orang seneng. Comtuas suka gitu sih, gak bisa bikin orang seneng. Nah seperti akan enggak lah ini akan pemula bisa pakai juga ini kalau dia rollnya dua kali ke HP dan defense percentage dan dua rollnya tinggi 8% 8% yang terakhir misalnya akurasi resistance itu bisa, atau kalau ini yang terakhir jelek pun yang ini bisa di keep HP flat, ini lumayan tinggi kan maksimum kan 375, ini bisa di grind, bisa di grind, bisa grind terakhir. Kalau subsetnya jelek bisa di jump pakai speed, itu bisa pakai untuk akun pemula. Tapi kalau untuk di sini sih ya untuk dia sih nggak bisa, nggak cukup, nggak bisa upgrade maksudnya. Dia udah pasti banyak rune-rune yang itu. Nah seperti ginian untuk akun pemula bisa membantu karena ini statsnya bagus, kan bisa bantu di stats walaupun nggak ada speed kadang-kadang ya cuma untuk membantu di awal-awal game bisa. Ayo. Rollnya semua ke yang jelek-jelek guys. Apa boleh buat ya guys ya. Oke, legendary kita lihat apakah. Ya ini cuma menambah nanti materi untuk legend crafting sih. Tadi sebenarnya dia minta saya untuk cuma legend crafting. Cuma saya bilang ini ada materialnya apakah mau saya juga sekalian craft. Dia bilang ya oke. Nah ini dua-dua sebenarnya nggak upgrade sih buat dia ya. Karena di grind juga di grind cuma 27 ya, tapi ya mungkin kadang-kadang untuk rune siege bisa ya kan. Nah ini statsnya lumayan bagus, maksimum ini kurang 2%, cuma sayang tidak ada init. Oke, semoga ini kita rollnya bagus. Jelek loh rollnya guys. Nah ini untuk akun pemula ini membantu, bisa dipakai. Cuma untuk akun dia bukan menyebalkan, disappointing apa? Mengecewakan sih guys ya, agak mengecewakan. Rune piece kita sudah hampir habis. Mungkin nanti kita craft sisanya ke Will Rune. Wah, sayang sekali. Ini kalau resistennya speed ini lumayan. Ini jual deh. Gak ada init, gak ada apa-apa. Oke, setiap yang ada speed kita roll deh ya guys ya. Ini maksimum 23. Suksesnya jelek sih memang itu tadi. Oke, ada speed.
Ada speed, ya, mana tahu kuat, ya kan? Triple 24 bagus sih. Oke. Okay. Triple 22 jelek. Oke, triple 29. Yo, 17 dulu deh. 23. 23. Iya, oke, jual. Gak ada ini, jual. Oke, legendary. Dua legendary. Apakah kita... Ah. Ya, substance-nya jelek. Kalau kuat sih... Kita simpen, tapi gak ada kuat. Dua-dua substance-nya jelek amat. Kita roll cuma untuk ya untuk kita lihat aja lah ya. Roll-nya seperti apa? Roll-nya jelek gitu, kita jual. Oke, slot 2 small flat bukan speed. Sayang. Sayang sekali. Nope, jelek semuanya, subsetnya rendah, itu pun gak ada speed ya. Yep, jelek, jual. Oke, slot 6, semoga HP persen atau akurasi. Oke, attack. Attack boleh juga, substance-nya tadi saya sekilas lumayan menarik. Aduh, kenapa semuanya kayak gitu sih, 18 lah sekali. Oh enggak. Substance-nya ini untuk attack bagus ya. Crit damage, crit rate kurang 1, speed kurang 1, HP kurang 3 sih. Dan sayangnya nggak ada init. Kalau ada init masih bisa jadi riap target. Plus 6. 8, 6. Rollnya tinggi. Oke. Okay. Cuman. Dibawa kemana coba rune ini? Jelek sih kalau saya bilang sekarang jadinya rollnya. Ya kan? Nggak bisa kepake sih. Menurut saya nggak bisa kepake. Kalau dia mau pakai sih dia bisa repurchase, bisa beli kembali sih. Tapi saya rasa nggak deh. Nggak bisa diriap kan. Runya nanggung. Di grind juga nanggung sih itu guys. Oke, terakhir untuk dispel legendary. HP nggak ada init guys. Nggak bisa diriap itu sayang, nggak berguna. Ini substansinya jelek sih guys. Ya, oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita ke wheel. Oke, okay, kita ke wheel. Nggak banyak sih, udah hampir selesai. Nanti kita masuknya ke yang legendary udah setelah ini. Sayang sekali sampai sekarang belum ada upgrade-nya, guys. Tapi ya begitulah ya, kadang-kadang apa mau apa boleh buat. Triple juga belum ada ya kita ya, guys ya. Hari ini triple juga belum ada. Wah. Gak bagus. Jelek. Jelek. Ya, memang begitulah guys untuk akun-akun yang udah endgame seperti ini. Ini semua resistance. Sayang padahal ada init. Gak mungkin di-keep sih will rune resistance slot 6. Wah, ini mah nggak ada hasilnya guys. Untuk sementara belum ada hasilnya. Tadi cuma satu untuk riap target aja paling. Itu pun kalau dia mau keep ya kan. Mana tahu dia udah banyak. Kadang-kadang akun-akun yang seperti ini mereka udah banyak sih targetnya. Jadi mungkin mereka nggak akan keep sih. Hampir selesai kita guys. Belum gak ada legendary ya. Tadi satu aja legendary untuk Wirlun ini. Wow hasilnya banyak. Tapi yang paling dikit sih ya kita power upnya ya. Nah terakhir speed. Ayo. Oke triple speed 21. Ya pasti enggak lah ya. Bercanda emang sama kom tuas. Oke kita yang legend rune sekarang. Hampir. Hampir bisa 100 nih guys. 99 ya sekitar. Oh tapi nanti kita jual lagi bisa 100 sih. Ini kan ada yang kejual juga nanti. Oke ini sebuah legendary rune, kita power up sebisa mungkin ya guys. Oke bisa kuat nih, bisa kuat, chance untuk kuat.
Ya, triple-nya jelek, guys. 19. Saya keep, nanti dia yang jual sendiri, oke. Okay. Ini nggak kepake, nggak mungkin di-re-up. Nggak kepake, nggak mungkin di-re-up. Akurasi mungkin dia mau keep, oke. Okay. Tergantung bisa target re-up. Attack ada speed, crit rate-nya sayangnya di innate. Ah, masuknya ke resistance. Oke, okay, dua-dua kek, dua-dua. Ayo, dua-dua. Om Tuas, tolong dong. Membantu dikit. Ini. Enggak deh. 6. Ini enggak bagus-bagus amat substansinya ya. Ini juga enggak bagus. Kita jual. Oke, okay, next. Ini yang kedua. Oke, okay, ada Swift. Gak ada Violent. Flat. Kita pasti auto-auto jual. Oh, ada Speed. Crit damage stick ini naiknya ke speed 17 kayak oke okay. Ayo dong ya 21 kenapa bukan 23 23 masih bisa 28 ini naiknya ke yang flat lagi aduh ini kalau nggak ke sini kan ini bisa di jam out ganti dengan HP persen. Kayak gini susah sih guys. Aku keep, aku tinggal liatin, aku ting apa ya? Biar dia sendiri yang jual deh ya. Kalau dia nggak mau keep ya. Jangan deh. Kalau misalnya ada yang saya miss, dia mau beli balik juga bisa sih. Oke, okay, speed, let's go. 17 lagi. Ya. Gak ke speed, jual. Oke, okay, speed 17, let's go. 11 sama 16. Udah, ini gak jual. Gak, jelek nih. Suksesnya untuk rune ini jelek sih. Ah, speed. Yuk, 18, let's go. Harusnya langsung plus 12 deh ya, lebih seru ya. Oke okay lah, plus 12 dah. Jelek, man. Oke, ketiga. Oke, ada Swift. Ini flat auto jual. Flat di slot 6 auto jual. Nggak akan riap yang ini. Kita jual. Flat slot 4 jual. Ah, flat slot 4 jual. Ini ada speed. Coba kita roll. Palingan 22 ya. Mau dibawa kemana coba ini? 20 kah triple? Kita dapat 2 triple-nya semua 19 guys. Ini bisa. Bisa nggak ini di jam crit rate? Jelek sih guys. Tapi ya. Kita keep. Supaya dia yang tentukan mau dijual apa enggak gitu. Oke. Okay. Alalala, kenapa ke flat? Ke crit damage speed udah bagus itu tadi, guys. Ini jelek. Jelek deh, jual. Oh, speednya di atas. Ini keempat. Ke-40 berarti. Empat kalinya. Oke, okay, speed. 30, let's go. Wah! Larinya ke crit rate crit damage. Triple, triple. Kita semua sekarang dapat yang triple aku keep. Aku biarin dia yang tentukan sendiri mau dijual apa enggak ya. Ada beberapa sih triple kita ya guys. Triple kita, triple speed, triple crit damage. Oh, oke. Okay. Langsung plus 12. Let's go. Ayayayay. Gak bagus jual. Oke, okay. Ada 6 speed langsung aja. Kuat. Nggak kuat. Ini nggak deh. Ada speed kita coba. Dah. Oke, okay, ada init. Ini bisa init init target. Riap target. Ah, ini riap target beneran. Tergantung dia mau keep apa enggak. Nanti kita biarin dia yang tentukan. Jual deh ini enggak ada gunanya nih substatnya. Ini kelima.
Oke, akhirnya ada 6, ada kelihatan Violent Rune. Alala, speednya di sini. Crit damage deh, ayo naiknya crit damage. Oke. All crit damage deh kalau gitu. Ah, Comtuas nggak bisa kooperatif dikit ya Comtuas ya. Oke. Quad! Let's go! Quad, tapi Fatal Rune untuk apa lah? Defense Fatal Rune. Quad speed, guys. 26 di grind bisa jadi 31 loh, guys. Ah, dia ah, wow, ini salah satu rune tercepat dia kalau dapat yang plus 5, guys. Berhasil kita dapat quad speed, guys. Cuman sayangnya Fatal Rune slot 4 defense percentage. Alala, flat attack. Akhirnya dapat quad, guys. Itu kalau dapat quad itu sebenarnya semacam dapat LND bintang 5 loh, guys. Cuman sayangnya ini dapatnya yang seperti yang nggak guna gitu lah, seperti dapat apa ya? LD 5 yang ampas. Hearted atau gimana lah gitu lah. Wah, ini juga rollnya nggak terlalu tinggi sih. Ho, triple. Aku simpen deh. Paling nggak aku simpen supaya dia tahu aku ada ngerjain kan. Macam dapat ya bintang 5 yang nggak guna gitulah. Kalau kuatnya seperti tadi itu ya. Ya. Nggak ke sebenarnya larinya ke stats-nya lumayan bagus ya. Crit rate dapat 6. Crit damage tadi entar dapat berapa gitu kan. Ini sayangnya kalau ini 18 masih bisa dipakai sih kalau 18. Saya jual nggak tadi? Jual kan. Oke. Oke, ini flat cuman ada speed, kita coba roll aja deh. Apakah kuat? Gak guna sih, guys, tapi ya kalau ini kuat kan bagus. Bagus untuk dijadikan kenangan-kenangan. Nggak kuat kita nggak simpen. Ini keenam kayaknya ya. Ini keenam. Ya paling tidak kita udah dapat satu kuat. Oh wait, bisa lagi satu Fatal Rune yang dapat kuat speed. Ya sama sekali nggak nyangkut di speed, guys. Kali ini nggak nyangkut. Ini kita coba aja, mana tahu. Ah tapi kuat rendah, guys. Oh enggak. Oke, jual. Jual. Oke, kalau yang ada 6 saya langsung plus 12 deh. Yo! Triple-nya di defense. Ya, ini saya biarin dia untuk jual ya. Triple defense, gak guna sih sebenarnya. Kalau saya sih jual sih, tapi nggak tahu lah, mana tahu untuk dia dia mau gak guna sih. Tapi triple lah, yang ada triple kita keep lah ya. Yang ada triple kita keep. Kuat pasti keep. Tapi kok triple kita keep aja. Untuk kenang-kenangan, guys. Oke, jual. 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 Jual kan? Ya, nggak ada init. Jual, oke. Ini yang ketujuh. Oke, ada Violent Rune, bagus. Ada Violent Rune tuh bagus. Flat. Oke, yang ada plus 6 speed kita langsung plus 12. Ayayay. Jual. Harusnya sih nggak keep ya ini. Nggak bisa. Nggak tahu ya, ada orang yang bisa riap Seal Rune. Tapi Seal Rune nggak gitu guna-guna banget sih, guys. Jadi saya rasa jual aja deh. Jual. Jual deh. Jual. Aduh. Ini kalau nggak salah ke 8 ini. Oke. Nggak bagus substance-nya. Flat slot 2 jual. Oke. Ada speed kita roll. Ish. Jelek. Padahal ini sebenarnya substance-nya lumayan sih.
Gak guna jual. Oh, oke. Okay. Kita roll speed. Speed. Ya, resistance. Kita nggak keep deh ya resistance. Oke, 4 kemungkinan 28. Kemungkinan 27. Let's go. Amplop 19 lagi, guys. Triple. Kita banyak dapat triple-nya banyak loh guys hari ini, guys. Tapi semua triple-nya gila 19. Memang tadi kalau triple cuma bisa 22 ya. Enggak dong. Kalau triple bisa. Triple-nya cuma 19. Rendah ya. Triple kan bisa 6, 6, 6, 18. Bisa 22 harusnya. Iya betul. Kurang 3 sih. Oh, plus 6. Langsung. Ih. Triple masih bisa 23 tadi. Masih mungkin bisa dipakai ya. Ini ke 9. Apa yo? Oke. Jual. Ada speed kita roll. Menghindari speed kita jual. Jelek. Sayang sekali. Ada speed kita roll. Enggak lah, ini slot 2 nggak mungkin kita roll sih. Oke, ada plus 6, kita langsung plus 12. Iya, double guys. Ini yang ke 10, nanti ada 7 lagi bisa. Maksudnya 7 run ya, bukan 7 kali lagi maksudnya. Crit damage, tapi substance-nya jelek, sayang sekali. Ini flat, slot 2. Ada speed, kita nggak akan roll. Oh, fatal defense lagi guys. Oke, nggak ada kuat guys, tenang, nggak ada kuat. Oke, ini bisa 29. Oh, nah, kita jual deh. Yup, slot 2 flat. Ada 6-nya. Ayo dong, at least triple. Wow. 6, 6, 6, 6. Sayangnya ini bukan startnya dari 6 ya tadi ya. Ini 6, 6, 5, 6 nih. Kalau enggak ini semuanya N-nya 12, 12, 12 loh. Wow. Oke. Plus 12. Let's go. Triple dong. Triple. Kuat. Kok triple sih? Mintanya triple. Mana dikasih? Oke, 7 terakhir ya. Oh, 8. Bisa 8. Berarti kita craftnya 108 rune ini. 108. Dapat kuat 1 tadi ya. Lumayan lah ya. Oke, apakah bisa kuat ke attack persen nih? Oke, 36% yuk. Ayo dong. Let's go. 2 kuat. Tapi ada guna nggak guys? Ini lumayan sih, maksimum 40%. Lumayan loh. Mantap. 2 kuat, guys. Ini enggak dah. Oke, ada speed fight rune. Oh, apakah kuat crit rate? Enggak. Enggak kuat crit rate, kita jual. Oh, ini speed slot 2. Masuknya ke flat. Ayai, jangan dong. Oke, plus 12 ya. Speed. Ya, 5, 12, 6. Larinya entah kemana-mana, guys. Jual. Oke. That's it, guys. Lumayan sih ya, ada 2 kuat loh. Kita lihat semua. Ininya, lihat run pasang nggak usah. Hanya ancient nggak? Nggak usah ancient. Didapatkan. Kenapa ada yang... Oh, tadi soalnya kita ada... Ini sih, kita ada bantuin dia jalanin... kita lihat di sini dapat rune apa ya. Jual lah. Jual. Jual, oke. Apa tadi? Sini ya. Kita dapatnya berarti rune-nya itu... Dari mana kita ya? Dari sini ya.
Bukan ya? Enggak sih, saya enggak pasang di sini. Berarti kita dapatnya dari ini. Kan? 20 kan? Tadi kita dapat ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Oke, 13 kita simpen. Ada runnya, ada total 13 yang kita simpen. Ini pertama kita kah? Aku lupa. Ini cuma untuk re-up target. Ini mungkin pertama kita ya. Dapat 20. Oh, ada dapat triple 20. Ini triple 19. Ini cuma untuk mungkin re-up. Ada triple 21. Aku lupa dapat triple 21 tadi. Triple-nya banyak sih, 19. Ini karena triple di crit damage ya, triple-nya banyak. Ini apa ya? Kenapa sakit ini? Oh, karena ada ini, mungkin bisa di-re-up ya. Ini quad pertama kita, 26. Triple. Ini triple ya. Ya, triple karena sekali ke crit damage, triple. Triple. Quad. Dua quad, quad attack. Lumayan sih, guys ya. Hasilnya yang satu speed cuma ini sih. Yeah. Paling tidak ini quad. Quad speed. Oke? Okay? Okay, guys. Jangan lupa comment, like, subscribe seperti biasanya. Sekali lagi bagi yang ingin mau coba saya craft runecraft. Atau saya lihat-lihat account-nya. Bisa message saya ya. Ke kontak saya di email atau WhatsApp atau Discord. Nanti saya lihat apakah saya bisa membantu apa enggak. Oke. Okay. Bagi yang mau donasi untuk kerja saya juga boleh. Saya juga terima. Tapi saya juga lihat sih. Kalau memang saya bisa bantu, saya baru terima. Terima apanya? Terima job. Terima untuk melihat drone-nya, review akunnya atau apa gitulah ya. Saya nggak sembarang terima sih. Yang saya bisa bantu aja. Kalau saya nggak bisa bantu, ngapain ya kan? Habis-habisin waktu saya dan kamu juga. Oke? Okay? Jadi, oke. Okay. Jangan lupa, seperti biasa, comment, like, subscribe. Oke? Okay? Bye!